Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo guys. Halo. Jadi di sini mantap guys. Jadi di sini Rinca dan Lia akan menjelaskan tentang aspek agama. Yang pertama Al-Qur'an dan hadis. Pengertian Al-Qur'an. Secara bahasa, Al-Qur'an adalah bentuk kata benda atau masdar dari kata kerja qara yang artinya membaca. Firman Allah atau wahyu berbahasa Arab yang berasal dari Allah kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada mutawatir. Maka dari itu Al-Qur'an sendiri terdapat beberapa ayat yang menyertakan nama lain yang digunakan untuk merujuk kepada Allah. Lalu yang kedua, pengertian hadis. Secara bahasa, kata hadis berarti perkataan atau percakapan. Sedangkan secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan wibawa, wibawa. Yang kedua yaitu tauhid. Ilmu tauhid Islam adalah ilmu yang mendasar dalam Islam. Ilmu tauhid berkenan dengan keyakinan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja sebagai pengatur kehidupan, Allah menyuruh kepada umat manusia untuk tunduk dan taat kepada Allah semata. Dian dulu tuh. Cek apa ini, Pak?